Dan yolo subscribe by the way. Dan yolo kalau kalian mainin game Kantin Sekolah Simulator. Dan ya, di update kali ini sebenarnya nggak banyak banget update-nya adik-adik. Tidak ada main story, cuma ada beberapa hal side quest untuk menambah beberapa pegawai seingat gua. Cuma ada dua doang guys. Seperti yang kalian lihat di kue sampingannya ada dua, ada robot baru untuk nambahin stok dan juga ada seingat gua ini tuh tukang kacang rebus guys. Dan ada update juga yaitu soal item-item yang langka setiap tokonya. Seingat gua yang hanya bisa dibeli dengan tiket. Dan ya, sebelum kita mulai mari kita sapa-sapa terlebih dahulu. Halo Ramadan, halo Resti guys. Dan ya, mari kita mulai gameplay dari Kantin Sekolah Simulator. Let's go. Dan karena gue sempat nonton video Bang Andi, katanya kemarin kan gue sempat cerita ya, gue ini agak kesulitan di misi yang suruh ngumpulin patung basket karena gue tidak jago lah bermain basket. Dan di update kali ini untung saja apa guys, untuk timing buat masukin basketnya ditambah adik-adik. Dan ya, gue sudah mengumpulkan dua yang dimana akan gue berikan ke pegawai gue yang baru. Kakak udah lihat belum kemarin? Aku belum lihat Ramadan, aku belum cek IG kamu. IG kamu yang mana? Yang baru atau yang baru lagi? Atau yang lama? Dan ya, akhirnya gue bisa menyelesaikan quest mamang-mamang ini guys. Perihal hal basket nih kemarin gue sedikit kesulitan ya. Yaitu si Ideal nih, gue kasih deh. Semoga udah, biar lu bisa kerja di gua. Gue perjuangan nih main basket nih. Selasa mimpi gue bisa ngelapain waktu secara langsung. Rasanya kalau isi gue masih banyak tempat kosong. Tapi gimana kalau lu sekarang anjir coy, what the fuck. Ah, ternyata dia nggak berhenti di patung basket ya. Dia minta patung hiu sekarang. Kenapa dia minta item-item langka? Menarik. Cukup menarik, guys. Mungkin bisa dikembangin lagi nih. Gua suka yang mana ya? Yang tengah sih. Gua suka yang tengah. Tinggal gradingnya aja nih. Grading warnanya tinggal perbaiki aja nih. Ini udah bagus. Sudah mantap adik-adik. Let's go. Tinggal lanjutkan lagi, perbaiki lagi, cari inspirasi lagi. Mungkin bisa lebih baik lagi. Dan ya, mari kita lanjutkan lagi gameplay dari Kantin Sekolah Simulator. Ya ampun, habis ini pasti dia minta patung ini deh, patung banteng gue yakin. Dia nggak berhenti ternyata. Lanjutkan guys, lanjutkan, perbanyak dan banyakin apa ya namanya? Tipenya, jangan cuma soalnya pemandangan tuh banyak guys. Jadi minta patung hiu ya. Aduh, pemandangan tuh untung banteng banyak sih. Cuman nih hiu kayak sayang banget. Gue kasih dua ke nih orang. Ya udahlah, hiu 2 sama hiu 3 gue ambil deh, gue kasih. Next time gue kan mungkin akan mancing lagi ya. Pasti dia minta patung yang lain lagi nih mah. Kira gue tuh selesai di patung basket, ternyata enggak. Ya ampun, kenapa tidak selesai? Beda kamu mau jujur apa tuh? Emang anjim lah guys ya. Kenapa Ideal? Minta apa lagi kamu Ideal? Please jangan kasih gue sesuatu yang sulit. Wah gila lu, gue kira bakal suatu hari punya ini. Rasanya kayak gue udah takut lagi sama air. Patung-patungan bagus banget lagi. Rasanya kayak gue udah takut lagi sama air. Oh udah tadi baca, kenapa belum skip? Oh ngomong-ngomong, gue juga suka baca buku mitos pas Bentar. Ngomong-ngomong, gue juga suka baca buku mitos pas masih kecil. Mitos Yunani, Norwegia, semuanya warna berwarna. Tapi gue suka banget sama Minotaur. Ah kan benar minta patung banteng adik-adik. Dengar-dengar ada patung Minotaur yang dibalikkan, bantuin gue. Siap. Kalau bisa main gue udah patung Minotaur, gue bakal terima semangat. Udah gue yakin dia pasti minta patung banteng. Bebas kan? bebas ini kan, bebas kan apapun kan. By the way, aku ini punya kondisi dimana aku ini nggak bisa bedain warna yang beda tipis. Ya, aku suka ngambil warna palet warna, ngambil palet warna di Google. Lu pengen tahu sesuatu? Lu pengen tahu sesuatu juga nggak, Ramadan? Lu pengen tahu sesuatu juga nggak? Lu pengen tahu sesuatu juga? Gua ini buta warna parsial. Nah, percaya nggak lu gua buta warna parsial? Haha. Kamu buta warna apa? Aku parsial, adik-adik. Aku tidak bisa membedakan warna hijau dan kuning. Dudut. Let's go. Makanya beberapa pekerjaan yang gue suka nggak bisa gue jalanin. Dudut. Sebenarnya gue pengen jadi animator, cuma nggak bisa guys, karena gue buta warna. Sedangkan sekolah untuk animator, lu nggak boleh buta warna. Gue pengen sekolah desain grafis juga nggak bisa guys, karena gue buta warna. Let's go, gue kasih. Apakah sudah? Gak mungkin. Gue kira petugas cuma kabar angin, kayak mitologi aja gitu. Bacut kamu ya. Wah, sekarang koleksi gue lengkap, tapi ada lagi nih. Harusnya dia bilang bukan tentang mitos Yunani ya. Aku sebenarnya suka partai. Harusnya bilang gitu harusnya. Gue punya satu hobi lagi, cuma gak butuh bantuan. Gue sebenarnya ada hobi kerja di kantin, melayani pembeli dan beli barang sama mereka. Sebenarnya all pembeli kantin butuh banget. Ya udah, deh kalau gitu gue sama lo. Akhirnya pekerjaannya lengkap, adik-adik. Pekerja gua dari kemarin tuh gua struggle di patung basket doang. Sekarang pegawai gua sudah lengkap. Let's go. Oh, akur-akur kalian. Panjang-panjang orang baik para ranjang. Nah, kalau gini kan enak ya. Pegawai di sini udah lengkap. Oh, gaji. Jangan lupa digaji. Kalau tidak digaji, mereka tidak akan bekerja, tentu saja. Nah, Bapak Idil jangan lupa ya, kita kasih gaji terlebih dahulu. Terus ada juga para gerobak gue udah lengkap. Sebenarnya ada satu gerobak lagi sih, tapi gerobaknya harus beli, tapi gue nggak mau. Ya udahlah, karena gue udah cukup banyak guys. Toko eksklusif itu premium udah gue cukup banyak, gue beli. Sedangkan yang ini tuh kayak sampingan aja lah. Dan ini toko eksklusif yang baru apalah? Yang ini nih, nodeh makin cepet. Dan ada kantin gear, kantin alien, terus ada yang baru lagi yaitu mainan keberuntungan sama kartu koleksi 9.000. Ada toko kartu koleksi. Menarik sih sebenarnya. Tapi ya udah, saatnya apa adik-adik? Saatnya kerjakan quest yang baru. Let's go. Di mana kah? Ada dua quest yang baru yaitu toko jajanan. Apakah streaming kali ini akan berakhir cepat adik-adik? Apakah streaming kali ini berakhir cepat karena tidak ada main quest? Tidak apa-apa walaupun berakhir cepat ya guys ya. Kita ke Woles terlebih dahulu. Gua harap sih nggak berakhir cepat ya. Aku harap tidak berakhir cepat. Halo udah teralik. Seperti biasa kita bertemu lagi. Apa kamu menjual robot dengan harga yang nggak masuk akal? Hey, kamu lagi? Apa kabar kawan lama? Selamat datang. Nodeh sangat membantumu bukan? Dia bisa melakukan apapun yang Anda minta. Wah, penemuan saya memang selalu bagus, tapi kan gue yang benerin. Robot tuh hanya bisa bersih-bersih sampah. Aduh, kayaknya gue sudah mulai ikat rambut, guys. Karena gue udah mulai gondrong dan gue belum mau cukur. Sebenarnya gue akan gondrongin rambut lagi. Oh, saya minta maaf karena anak saya dorong dia dari tangga makanya jadi rusak. Tapi biarkan masa lampau itu berlalu karena saya punya robot baru. CDR 3000 namanya woles atau slow, kemerdekaan dari working operator leveraging every stop. Robot bisa membantu mengisi ulang barang. Gimana, tertarik kan? Tapi sekarang woles harganya 10.000 dodekan. Bagus tuh, jadi logikanya ya teman saya yang baru harus lebih mahal. Tapi 10.000 tidak terlalu mahal. Kemarin gue bayar dia berapa ya? Tinggal bayar saya kalau kamu berubah pikiran. Ya, gue bayar aja lah. 10.000 punya pegawai. Ah, gue yakin sih bakal rusak nih robot. Gue harus benerin nih. Bagus nyambil woles khusus buatmu. Dia sangat cepat bekerjanya. Saya pun sangat kaget selama bersenang-senang dengan robot baru. Tidak ada pengembalian ya. Gue yakin rusak sih. Bip, identitas dia dikenal Bub, bukan Dr. Alik Bip, pemilik baru Bub. Bip, bububab. Membuat pemindahan identitas Bip, identitas diterima Bub, Bip, beranakan Bub. Bip bisa membantu kerja Bub. Bip bububab. Nah, apa sih? Bip pasukan perintah Bub, bisa tolong kamu isi stok ulang. Bip perintah diterima Bub. Bip menunggu panduan Bub. Bip bawa stok Bub. Dan udah. Oh, belum. Stoknya belum. Ini belum beres. Questnya belum beres. Gua suruh ngapain nih? 13 stok gorengan 100. Oke, gua bayain. 13 stok gorengan 100 mah ezet. Udah pindah, guys. Ibu Meg sudah balik lagi. Sepertinya Ibu Meg mau kampanye. Dia sudah tidak dagang lagi bendera. Ya udahlah. Tidak apa-apa ya. Dia sudah kampanye juga udah waktunya udah ini ya. Sudah apa? Sudah bukan waktunya lah dagang bendera. Udah cukup gitu. Sudah cukup. Dan saatnya kita beli stok gorengan 13. Dimana kamu stok gorengan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Let's go. Mari kita taruh lagi stok gorengannya. Di mana aku harus menaruh stok? Nggak, tak kasih stoknya nih. Tak kasih stoknya. Ntar dulu, dia butuh 13 ya, by the way. Yang penting gua bisa inilah. Kita kasih, terus kasih juga. Terus ada lagi kah? 1, 2, 3, 4, 5. Pas banget nih. Pas banget kah? Pas, let's go. Woles. Bip menganalisa stok. Stok gorengan dikenali. Bip bawa stok lain. Oke, siap. Kayak gue bakal bawa stok semuanya deh. Gue yakin bakal semuanya. Lalu gue rapihin dulu deh. Kalau begitu, ini pasti bakal semuanya ini. Gue sangat amat yakin. Sekarang suruh bawa stok apa? Journal quest. Stok blender 13. Oke lah, gue langsung beli semuanya aja lah. Kita langsung beli semuanya aja, adik-adik. 13. Let's go. Kita beli 13-nya. Sebentar. Udah malam juga. Ini bakal muncul tuyul kayak. Bodo amat lah. Curi-curi aja lah stok gua lah. Bodo amat, gak peduli juga. Blender 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terus mie instan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kurang. Aduh, kebelinya apa? Oh, mie. Mie kan yang kebeli. Takut salah. Oh iya udah. Terus cemilan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 8. Santuy. Tenang. Baru 8 ya, 8. Ini gua akan pasti bawa suruh bawa semuanya ini. Gua sangat amat yakin. Baru 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, masih bisa yang ini. Oke, udah cukup. At least kita sudah beli beberapa stok. Nggak taunya cuma nyampe mie doang. Kan agak nyebelin ya. Kok tiba-tiba stoknya baru cuma nyampe mie, gimana ya? Let's go, kita berikan lagi. Apakah kamu ingin stok ini nih? Tak kasih nih. Demi robot yang bisa mengisi stok otomatis. Berarti udah bener-bener otomatis ya. Kerjaan kita udah gak usah ngisi stok, gak usah nyapu. Tinggal gaji doang anjir, udah tinggal engkang-engkang kaki nih. Udah jadi pembisnis handal. Udah gak perlu ngisi stok. Udah gak perlu nyapu. Bener juga, mengenai stok. Oke, stok bener-bener, bahas stok lain tuh kan. Gue yakin sekarang mie nih, gue kasih mie nih. Nah kan mie. Nice. Untung gue siap siaga. Jadi gue gak usah bulak-balik. Emang paling bener tuh siap siaga. Sedia payung sebelum hujan. Kita kasih. Berikan. Udah? Belum? Dua lagi, tiga lagi. Apakah iya? Emang iya. Emang iya. Mengenai tas stok dikenali. Nah kan benar guys, semua jenis stok ini mah gue kasih ke dia. Oh, minggu kelebihan satu. Sekarang pasti makanan ini harusnya ya, camilan lokal harusnya. Bukan, ini apa? Snack. Apakah benar? Kita kasih snack. Nih tak kasih lau, tak kasih. Dudung. Emang paling bener. Strategi gua tuh paling bener. Nah tinggal yang lainnya deh. Tadi gua lupa yang itu udah beli berapa ya, yang snack lokal. Nah kan udah semuanya dipasti, udah pasti banget nih. Tinggal snack lokal sama minuman seduh. Ada babik. Sini kamu babik. Para bapak kau babik. Emang babik. Let's go. Sebentar, bentar, gue udah lama nggak ngeliat kuntilanak. Apakah masih ada kuntilanak di sini? Tidak ada. Kecewa berat. Dimana ke? Salah, gue beli stok, lupa. Jajanan lokal tadi gue udah beli 3 ya. Berarti 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Let's go. Mari kita berikan lagi ke robot Node, adik-adik. Kita ke robot Node. Ada apakah di robot Node? Apakah kita sudah ini bocil ngalangin kepala bapak. Nah, ini guys. Sekarang ini adik-adik kita kasih dia. Kasih. Nice. Masih ada. Gua kasih lagi. Berapapun gua kasih. Apapun itu tak kasih nih. Nih makan nih. Apalagi masih belum. Lah kok kurang anjir. Oh nggak, udah cukup, ternyata cukup. Satu lagi. Nah bawa stok lain lagi katanya. Suruh bawa stok lain nih. Berarti yang stok terakhir. Ini dia stok terakhir. Apakah dia akan langsung bekerja dengan kita guys? Kita let's go nih. Ini gue kan jadiin konten ya. Emang nih, dia ininya bukan bensin anjir. Bukan oli, bukan bensin, bukan minyak, tapi makanan. Kasih. Bip, mengenai stok minuman sudah dikenali. Contoh mencukupi, peringatan sistem berlebihan, butuh baterai. Emang anjing guys. 13 baterai tuh buat apa? Emang anjay. Untung sistem cukup toko tutup. Di sini pada 24 jam semua, di warung Madura semua gue lihat-lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Udah lo kebanyakan. Gue beli banyak aja lah. Stok. Lumayan soalnya buat buat nambahin baterai robot gue. Ini ya. Di kota ini kalau malam semua masih pada buka. Emang orang-orang Madura semua sini. Warung Madura semua nih. Udah malam juga tetap buka. 24 jam. Tutup pada saat kiamat doang. Kasih. Nih baterainya buset, pakai alkalin 13. Kapan lagi pakai alkalin 13 nih kalau adu Tamiya ya. Adu Tamiya paling cepat ini. Oh iya, kalian tahu nggak? Tamiya lombanya akan masuk PON. Gokil gak? Balap Tamiya akan masuk PON, mak. Gokil gak? Kalau gue punya, gue pengen ikutan PON balap Tamiya. Bip, sistem dipulihkan. Memulai ulang perintah stok ulang. Udah. Udahkah? Kira gue disuruh ngisi stok lagi. Dan ya, kita sudah punya robot baru adik-adik. Mari kita cek. Sekolah Ki. Harusnya harapan bangsa. Kita cek adik-adik, apakah robot kita sudah ada. Dan ya, kita sambil isi baterai aja biar dia tidak habis baterai. Let's go. Aduh, kepentok. Sebentar. Nah, di sini oh udah full. Dia udah full, yang ini belum. Terus gimana cara gua tahu stok di dianya berapa? Gimana caranya gue tahu stok di dianya berapa? Oh iya, gimana cara gue tahu dia cara ngisi stoknya gimana? Bentar. Kita ke siang dulu ya, kita siang dulu. Kita lihat mekanismenya seperti apa, adik-adik. Kita lihat mekanismenya seperti apa. Let's go. Dem. Nah, kita cek nih. Mekanismenya seperti apa, adik-adik? Mekanisme robot stok ini seperti apa, guys? Apakah dia nggak tahu gue juga sih. Kita lihat aja ya, guys ya. Kita lihat mekanisme stoknya. Terus dia bakal ngambil dari mana masalahnya? Enggak, dia ngambil dari mana? Dia otomatis ada. Kita nggak usah beli. Oh. Bentar, gue masih belum percaya. Iya dong, dia otomatis ada. Jadi kita gak usah beli-beli stok lagi, guys. Dia otomatis isi. Ini mah udah ini banget. Ini udah apa? Auto kaya anjir, udah gak usah beli stok. Robotnya ngasih. Ini gue ngapain coba bawa-bawa stok banyak-banyak anjir. Udah nggak guna ini. Ini udah nggak guna stok-stok ini. Dia otomatis ngisi tanpa gue isi. Tuh, dia bolak-balik buat ngisi full stok doang anjir. Ini mau auto kaya sih kalau ada di dunia nyata ya. Ada robot yang ngisi stok tanpa harus kita isi stok. Ya udahlah. Berarti nih kantin kita udah benar-benar sukses sebagai pengusaha. Kita sudah punya pegawai banyak, ada orang yang ngisi stok juga, ada orang yang nyapu juga. Terus gerobak-gerobak juga. Udah ini mah fix kaya raya, guys. Fix banget kaya raya ini. Dan ya, pegawai gue, kantin gue udah lengkap. Ini otomatisasi. Apakah ini saatnya kantin sekolah simulator akan tamat, guys? Karena kantin sudah tidak ada yang bisa di-upgrade lagi. Kira-kira apa yang kurang di kantin ini? Yang bersih-bersih udah ada, yang ngisi stok udah ada, pegawai lengkap, gerobak juga udah full. Seingat gue, Bang Ani nggak akan nambahin gerobak lagi. Berarti otomatis kantin sudah full. Apakah ini saatnya tamat kantin sekolah simulator? Apakah chapter 14 chapter terakhir? Kita tunggu aja, adik-adik. Dan berarti kalau misalnya chapter 4 terakhir, mungkin agak sedikit sebulan lagi kantin sekolah simulator akan tamat sih. Kayaknya ya. Dan ya, untuk tugas quest robot sudah hilang dan sudah kita kerjakan. Saatnya kita lanjut ke quest satu lagi, dimana kita akan